optik melawai. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut positif soal kabar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang disebut bakal maju di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, mengapresiasi jika memang betul Kaesang serius berniat maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, saat ditanya wartawan merespons soal keinginan Kaesang bersanding dengan Anies di Pilkada Jakarta, Jazilul tak menjawab serius. Jazilul mendorong Kaesang bisa mendaftar saja lebih dulu. Bagus ya, ketum PSI. Katanya dia mau maju dengan Anies nanti, Pak. Lebih seret kalau maju dengan Anies. Maju? Dengan Pak Anies. Oh, berpasangan dengan Mas Anies. Wah, ini olah-olah ini. Siapa-siapa yang bilang gitu? Mas Kaesang sendiri menyatakan. Depan awak media, Gus. Oh iya? Iya. Oh iya. Gimana itu? Pertimbangan nggak, Gus, kira-kira? Daftar dulu.